Nah, 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 nah. Kan tiket ada 4 tadi, ini kelima. Dapat gua. Oke, jumpa lagi dengan Dordanas ya. Di video kali ini masih di game Genshin Impact. Di video kali ini gua mau gacha ya, tapi bukan gacha hutau. Gua mau gacha senjata ini. Ya, Staff of Homa sama kalau nggak beruntung ya kita masih dapat Wolf Gravestone ya, yang dimana ini juga bagus ya. Jadi ya kalaupun gua nggak bisa dapat Staff of Homa, at least gua dapat Wolf Gravestone lah, walaupun gua nggak punya Claymore bintang 5 ya, at least gua pakai Endy Razor atau gua pakai Endy Chongyun lah ya, karena gua nggak punya Diluc, sekali lagi nggak punya Diluc ya. Ya udah, ini gua pengen sih sebenarnya hutau sih, karena gua nggak punya Pyro ya, pengen banget gua ini, cuman ya sadar diri gem apa primo gem dikit sama tiket juga dikit ya. Ya udah, kita pemanasan dulu kali ya. Pemanasan dulu deh. Apa coba gua intip di shop dulu deh. Shop dulu gua bisa beli sekali satu dulu lumayan. Stardust Exchange. Nah, ini kita bisa beli ya. Bulan ini gua belum beli. 5. Oke. Terus ini gua juga beli ya. Beli 5. Oke, udah. Jadi kita bisa gacha dulu. Oke, kita pemanasan dulu lah gacha ini ya. Ini gue sih PT-nya kayaknya masih jauh deh. Kayaknya yang kemarin baru dapet ya. Baru dapet senjata bintang 5 ya. Tuh, di mana ya? Nah, ini ya. Skyward Spine. Gue dapet udah berarti ini di 6 12 4 13 14 15 ya. Udah baru 15 sih, bukan udah. 15 masih jauh ya, masih jauh banget permanen wishnya. Ke PT-nya masih jauh ya. Ya tapi siapa tahu ada nyantol gitu di tengah. Cling. Ungu, bukan kuning. Black Tassel, Cold Steel, Hebat Club. Senjata apa karakter nih ya? Oh, Noel. Ya lumayan lah ya, bisa naik konstelasi Noel. Oke, okay. Lumayan dapat Noel. Oke, okay. Masih ada 6, kita habisin aja sekalian ya. Satuan dulu, skip. Ayo, skip lagi, masih biru aja. Ayo, ungu lah, gak usah ngarep-ngarep banyak ya. Ungu, ya elah, skip lagi. Kalau dikasih kuning juga nggak nolak sih ya. Ya biru lagi, dua kali lagi. Iya, wah ungu nih. Siapa nih? Dapat stringless. Sekali terakhir. Oke, berarti tadi gue 15 tambah ini 16 ya, udah 30-an ya gua untuk total gacha di banner permanen wish ini ya. Udah 30-an sih, masih ya masih setengah jalan ya kalau PT ya. Nah, kalau ini ya bener-bener nol ya. Bener-bener nol, no record ya. Jadi ini waduh. Deg-degan juga gue nih, bisa dapet nggak ya dengan primo gem segini ya. Cuman kan ini kalau nggak salah PT-nya 80 deh, kalau nggak salah ya. Beda sama apa? Beda sama karakter ya. Coba kita lihat ya. Lifestyle, pro arm, 0, nah ini ya 80 ya, 80 item doang ya. Jadi 80 percobaan kita bisa dapet. Nah gua nggak tahu nih soft PT-nya di berapa ya. Kalau si karakter kan di 70 ke 80 tuh keluar soft PT-nya. Nah kalau senjata nih nggak tahu nih. Ya udahlah, tanpa berlama-lama kita awal-awal mah langsung gaspol aja ya. Set 10. Please, langsung siapa tahu hoki gua. Ngarep. Ngarep ya. Oke. Apa ini ungunya ya? Tapi kalau dapat widget juga bagus loh. Dapat widget juga bagus ya. Buku yang lumayan bagus ya buat bintang 4 ya. Bukan lumayan sih, bagus itu. Ini wah, pedang Lion's Roar. Oke. Dawnbringer of Dawn, itu pedang ya. Oke.
Oke, Masterless Terglitter. Nanggung kita gacha 10 lagi ya. Pakai Primo Gem. Ke-20 siapa tahu ada kuning nyantol. Ah, ungu doang. Ini kalau dapat ungu kayaknya agak kurang gitu ya, karena bukan karakter sih. Karena senjata ya. Karena senjata yang paling dipengen cuman si Witchip doang ya. Oke. Black Tassel. Nah, ini Sacrificial Bow. Oke. Slingshot. Loh, ada dua ya? Dapat. Oh, enggak. Kirain dua. Oke. Ini yang kedua. Dapat Masterless Star Glitter 2. Kita beli lagi bisa kayaknya ya. Beli lagi baru nanti deh, terakhir deh ya. Agak banyakan dulu ya biar bisa belinya, biar bisa agak banyak ya. Oke, ini 10 lagi. Come on. Please. Kuning. Wah, susah ya ngarep kuning di awal-awal ya di game ini ya. Ungu lagi, Sky Rider Sword. Black Tassel. Mungkin kalau 90 karakter PT di 60-an ya. Soft PT di 70-an. Kalau ini Sacrificial Bow lagi. Siapa tahu kalau di 80 soft PT-nya di 60 gitu ya. Kita coba ya. Nanti kalau udah ini kan ke berapa nih? Ketiga ya. Ini ketiga ya. Ketiga kali pull, keempat, kelima. Nah, nanti yang keenamnya kita coba satuan ya. Oke, ini lanjut lagi. Come on. Please. Kuning. Ah, masih ungu terus ya. Masih ungu terus. Nah, dapatnya Lion's Roar terus. Loh. Eh, dapat 2. Lithic Spear ada 2 ininya. Wih, 3. Wih. Banyak juga tuh bintang 4-nya. Tapi nggak dapat. Lo bisa karakter juga ya ternyata ya. Baru tahu gua. Razor coy. Wih, banyak amat gua bintang 4-nya ya. Hoki banget ini. Oh, gue baru tahu ya bisa dapat karakter juga. Gue baru ngeh ya. Oh, gila tuh. Tuh 2 3 4 lumayan hoki sih. Ini gue baru nih. Si Lithic Spear ya. For every character in party who hails from Liyue. Siapa aja yang dari Liyue ya? Aku udah super gain 7% attack increase and 3% crit rate increase. Attack 7% dan 3% crit rate increase. Stack up 4 kali ya, berarti total 12% sama 7% buat karakter-karakter yang dari Liyue ya. Lumayan loh ini loh. Lumayan ya. Dari Liyue siapa aja sih yang pakai itu, yang pakai pole arms ya. Oke. Itu keempat ya berarti ya. Keempat, kelima nih sekarang ya. Kelima. Gua baru tahu ya ternyata dia bisa ya dapat karakter ya. Baru ngeh gua. Ini kan weapon-weapon nih, weapon semua nih, weapon-weapon. Di sini nggak dijelasin ya. Weapon tuh, weapon semua kan. Oh iya, ada. Iya nih, ada karakter ya. Ada karakter di sini. Bisa ternyata dapat karakter bintang 4 ya, lumayan lah. Bisa naik konstelasi lah rasor gue ya. Oke nih, yang kelima, kita begini aja. Cuy! Nah, abis ini kita satuan ya. Kayaknya gue di sini siapa tau soft PT ya. Oke, di sini pada kelihatannya cuma satu doang ya, tapi tadi bisa dapetnya lumayan banyak ya. 4 tadi. Cold Steel. Harbinger of Dawn. Slingshot. Lion's Roar lagi. Gila, Lion's Roar bisa banyak ya. Subshooter Out. Harbinger of Dawn. Subshooter Out. Udah nih, habis ya. Tuh, cuma satu. Nah, ini coba kita satuan nih. Kayaknya sih ini nih. Siapa tahu soft PT ya, siapa tahu. Ah, gue beli ininya dulu deh daripada kelupaan ya. Kita beli dulu 4 ya, bisa beli 4 ya. Nah, kita bisa gacha satuan deh sekarang deh. Yuk. Satuan 4 kali. 1. Skip. Skip. 2. Skip. Bisa nggak sih kita dapat 2 langsung itu? Bisa aja sih kalau hoki ya, dapat WGS sama itu ya, WGS sama Stack of Coma ya, bisa kalau hoki sih, hoki tingkat dewa. Ya, ini ke berapa tuh ya? Nah, ungu.
Barbara. Udah berapa gua tadi? Lupa. 4 ya? 4 bener, 4. Kan tiket ada 4 tadi, ini kelima. Cus. Skip. Gara-gara si Barbara lupa gua. 6. 6 ya. 6. Nah, ungu lagi. Gila, di spam Lion's Roar gua. Teriakan singa ya. Auman singa, auman singa ya. 7. Cus. Biru saudara-saudara. Skip aja. Yuk, ke 8 ya. 8. Siapa tahu Sofiti ada beneran di sini. Enggak ada. Oke, 9. Ini sih kita satuan terus aja deh kayaknya sampai dapet ya. 9. Gua kayaknya nggak mau dua kali soalnya. Plok, sekali aja cukup ya. 10, tapi ungunya udah keluar ya. Nggak ada ungu lagi kayaknya ya. Oke. 10. Oke, lagi. Sampai dapet pokoknya. Sampai piti. Wih, sakit. Lagi. Cus. Waduh, biru terus. Ini berarti udah jalan ke ini ya. Dari 70 ke dari iya loh. Dari 70 ke 80 ya, bener gak sih? Lupa gue sendiri sampai. Iya bener loh, udah 70 ke 80. Berarti harusnya PT-nya. Nah, ini PT udah dapat gua. String ya, Wolf Gravestone. Oh, aduh, dapetnya Wolf Gravestone. Wah, ah, kecewa ya. Oh, ini belum kelihatan nih, belum kelihatan nih. Besok baru kelihatan ya. Aduh, nyesek banget ya. Aduh, Primogem abis pula. Ini event masih ada 2 minggu sih. Masih ada 2 minggu. Gua pikir, aduh. Aduh, tapi dapatnya juga pas udah mau akhir-akhir juga ya. Jadi Hutau nih kayaknya gua harus mengucapkan selamat tinggal deh ke Hutau deh, nggak bisa gua kayaknya. Ya, agak kecewa sih dapatnya WGS ya. Aduh, sedih banget WGS. Ya, sayang banget ya. Ya, siapa tahu gua ntar dapat dilak lah ya. Ya, tapi nggak apa-apa sih, dipakai di Razor juga bagus sih. Ngomong-ngomong Razor gua bisa naik konstelasi nih. Razor gue bisa naik konstelasi sambil gue naikin WGS-nya ya. Sambil gue naikin WGS-nya. Ya, lumayan lah. Konstelasi 5. Cering. Ah, ya udahlah. Ya, jangan disesali lah apa mau dikata ya. Emang jodohnya sama WGS. Aduh, Papa Jongli. Maaf ya. Nggak dapet senjata dulu nih Papa Jongli nih. Siapa tahu nanti ada comeback ya. Ya udahlah. Agak mengecewakan gacanya. Wah, pamit undur diri dulu deh kalau gitu. Makasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye-bye. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus dan subscribe channel ini ya. Supaya kami semangat membuat konten-konten baru. Silahkan klik tombol like jika suka dengan video ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Salam sejahtera untuk kita semua.